Galih Ginandjar dikenal sebagai aktor asal Indonesia. Nama Galih Ginandjar mulai dikenal publik saat ia adu peran dengan artis cantik Cinta Laura di sinetron berjudul Cinderella. Sinetron Cinderella tayang 5 Februari hingga 9 Desember 2007 lalu. Dalam sinetron tersebut, Galih Ginandjar didapuk sebagai pemeran utama dengan peran tokoh bernama Rasha. Hingga kini Galih sudah membintangi sejumlah judul sinetron, seperti Cinderella, Bunga, Kasih dan Amarah, Pelangi, Hafizah, Tangan-Tangan Mungil, dan Cinta Anak Cucu Adam. Galih Ginandjar menikahi Fairuz, anak penyanyi dangdut terkenal Indonesia Arafik pada 5 Maret 2011. Setelah dikaruniai seorang anak, Fairuz Arafik dan Galih Ginandjar memutuskan untuk bercerai. Galih Ginandjar sempat tersangkut kasus pencemaran nama baik terhadap Fairuz Arafik hingga berujung di penjara. Galih mengaku kejadian video ikan asin itu membuatnya membenahi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Galih mengakui, ketika dia terpuruk, hanya ibunya yang setia mendampinginya. Ibunya selalu setia mendukung dan mendoakannya. Tribun Manado Official, Alexander Patirani.